nya setelah dibiarkan selama 15-an menit ya. Dikasih garam, dibiarkan 15 menit keluar airnya seperti ini. Langsung saja kita cuci ya, keluarkan garamnya. Dan keluar sudah dicuci, kita tiriskan biar airnya tidak terlalu banyak yang meresap ya. Nah, seperti ini jadi lentur. Kalau kita remas-remas, itu akan hancur, teman-teman. Ini saya sudah siapkan semuanya, bumbu-bumbunya. Setelah semuanya siap, langsung saja kita nyalakan kompornya. Kita pasang teflonnya, tambahkan minyak, goreng dulu ikan terinya, teman-teman. Goreng sampai matang, sampai crispy seperti ini ya, matang ya. Kita angkat dulu. Itu gunakan minyak bekasnya tadi untuk menumis bumbu-bumbunya, teman-teman. Bawang merah, bawang putih, cabai, dan tomatnya saya tumis sekalian. Kita masukin semuanya. Kita tumis sampai matang ya. Sampai seperti ini. Terus kita masukin pari. Kita aduk merata, teman-teman. Kita masukin juga cabenya. Dan langsung kita tambahkan airnya sedikit ya, air biasa gitu, kita tambahkan sedikit, langsung kita tutup. Biarkan pari dan cabenya itu matang sekitar 1-2 menitan sudah cukup ya, teman-teman ya, karena saya tadi motongnya itu tipis-tipis banget, jadi cepet matangnya. Kita masukkan bumbunya, kita masukin sedikit garam, kaldu ayam bubuk, gula secukupnya ya, dikira-kira saja semuanya. Garamnya tidak usah terlalu banyak, teman-teman, karena ikan teri biasanya asin ya, teman-teman ya. Dan ini saya masukin saus tiram, kurang lebih 1 sendok makan. Kita gaul rata. Dan yang terakhir kita masukin teri. Baunya harum sekali, teman-teman. Seperti ini, teman-teman ya, penampakannya enak banget, makan jadi nambah selera makan, bertambah nih kalau lauknya seperti ini ya. Silahkan icip rasa, sesuaikan selera masing-masing ya, teman-teman ya, kurang apa gitu sesuaikan saja. Kalau sudah icip rasa sesuai selera, langsung saja kita sajikan. Tumis, teri, pare, dan cabai hijau sudah siap untuk disajikan. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. See you on the next video. Keep healthy, happy, semangat terus untuk berkarya. Semoga kalian semua diberi kesuksesan ke depannya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.